Halo, permisi. Permisi, ada orang atau tidak? Waduh. Ya. Yo guys, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Minus Man, dan hari ini kita nggak mainan game racing dulu, teman-teman. Karena ini kita mau nyobain game genre battleground. Namanya adalah ROE, teman-teman, atau Ring of Elysium. Nah, ini gamenya modelnya battleground ala-ala PUBG gitu. Dan ini saya sudah login, udah ganteng banget ini masnya ini. Kita langsung cobain solonya aja, teman-teman. Oh iya, ini gamenya masih close beta ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nyoba, ini bisa daftar dulu lewat kliennya Garena itu. Dan nanti kita tinggal nunggu buat konfirmasi aja, teman-teman. Kalau keterima buat close beta, nanti bisa langsung dimainkan gamenya lewat kliennya itu, teman-teman. Wah, ini udah pada turun semua, teman-teman. Turunnya nggak pakai parasut ya? Kalau game-game battleground lain kan pakainya parasut itu turunnya. Tuh udah mulai kelihatan tuh ya. Udah mulai kelihatan tuh gunung-gunung. Waduh, mapnya, oh mapnya gimana nih? Waduh, kita harus turun, teman-teman. Turun mana ya? Turun ke rumah aja deh, random aja nggak apa-apa lah. Kalau ada orang perang, wah ada hujannya loh. Wah, ini hujan nih. Wah, turun mana nih? Turun mana nih? Ini aja deh, rumah ini. Wah, ya keren ya, ada hujannya gitu ya. Nih, wah ini ada senjatanya. Wah, naiknya realistik banget. Wah, ada vektor. Oke, ini pis pelurunya, flash header, head kit. Oh, ini ambil senjatanya agak ribet ya, teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman ada yang belum tahu, saya kalau tiap malam main game Battleground juga, teman-teman. Tapi ROS, tiap malam saya live stream, teman-teman. Kalau yang belum tahu bisa lihat kalau tiap malam live stream dari saya. Itu saya terbiasa kalau aduh, ada tembak-tembakan. Kalau mau ambil loot itu ada pilihannya, teman-teman. Kalau ini kita harus lihat di bawah dulu buat lootnya, terus kita ambil. Kalau di ROS itu kita ada listnya itu di layar. Aduh, ada tembak-tembakan nih. Ini sini. Crouch. Oh, sama. Mana-mana? Musuhnya mana? Oi. Mana ini? Dan di radarnya nggak kelihatan ya kalau ada tembak-tembakannya. Kalau di ROS itu ada tembak-tembakan, ada di radar kelihatan, teman-teman. Ada di arah mana gitu. Dan ini nggak ada ini. Jadi ini harus menyesuaikan dikit lah. Kita belum ngapa-ngapain nih, belum ketemu orang. Ini pergerakannya realistik banget ya, teman-teman. Apa ini bisa terang juga ya nanti ya? Apa hujan gini terus sampai nanti terakhir? Kalau bisa hujan terus cuacanya ganti-ganti gitu, bakalan keren banget sih, teman-teman. Oh, tadi udah sini ya. Dan grafiknya pas hujan gini udah kelihatan ciamik banget, teman-teman. Tuh. Air-airnya di bawah tuh. Dan ini suasananya, penataannya juga lumayan oke. Waduh, ada yang nembakin kita. Wow, 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 wow. Dan kita belum ketemu orang satupun, teman-teman. Dan udah tinggal tiga-tiga aja tadi. Kita naik mobil aja deh. Dan mobilnya handlingnya berat, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pengen saya udah mereview semua mobil di ROE ini, boleh request di kolom komentar, teman-teman. Ini ada mobil VW, ini ada Jeep. Ini safe zone-nya di mana lagi, bos? Oh, kita di tengah safe zone, aman deh. Dan udah tinggal di 25. Kita belum nembakin siapa-siapa nih, teman-teman. Nah, ini cuacanya hujan terus ya. Nggak berubah-ubah ini berarti. Jadi satu permainan ini hujan terus.
Ini nanti permainan baru mungkin pas cerah gitu. First aid. Oke, helm. Ya, helm kita. Wah, ada kacamata juga. Oke. Oh, ini ada rumah 3. Mantap. Ya, yeah, AK-47. Oke, kita pakai ini aja, teman-teman. Oh, AK-47 mamprang nih. Kita reload dulu. Oke. Dan ini semua senjata bisa di-caker gini ya. Kalau ROS itu kalau kita belum punya scope nggak bisa ngeker gini, teman-teman. Nah, ini lebih enak nih. Oh. Cuacanya ganti, teman-teman. Waduh, ah ini keren banget nih. Keren, keren, keren. Jadi di satu permainan cuacanya bisa berubah-ubah, teman-teman. Waduh, ini ada orang nih. Wah, keren, keren, keren. Tuh, jadi cerah ya. Wah. Ada orang, mana tuh? Ada suara orang. Wah, ada satu lagi, ada lagi, ada lagi. Mana, mana, mana? Wah, susahnya itu, teman-teman, nggak kelihatan orangnya. Maksudnya di apa? Di radarnya itu nggak kelihatan, teman-teman. Kalau ini kita ketemu satu, langsung kita tembakin, teman-teman. Kita hancurkan. Oh, kita ambil ini. Oh, look. Oh, ada scope. Waduh, waduh. Aduh, F, F, F. Ini gimana keluarnya? Aduh. Hei, hei, F, F. Loh, gimana? Escape. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Di mana sih orangnya? Aduh. Wah, enggak langsung keluar, teman-teman. Aduh ini. Aduh, 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 aduh. Kita kabur aja dulu, teman-teman. Aduh, tembakin kita. Aduh, 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 aduh. Aduh. Aduh, kita mati. Orangnya di sana. Kita cuma ngekill satu, teman-teman. Ah, enggak apa, kita coba lagi nanti. Ya, kita udah kembali ke main menunya, kita main solo lagi, teman-teman. Kalau party sebenarnya saya pengen juga sih, tapi ini saya nggak punya teman di sini. Saya cuma sendirian, jadi kita solo aja deh. Oh, guys, kita udah di helikopter nih, teman-teman. Sekarang kita turun di mana ya? Di Fisher City aja kayaknya. Ini kayaknya menuju Fisher City itu lewat bisa nih. Kita ke Fisher City aja. Di tengah-tengah itu nggak cari aman sebenarnya, teman-teman. Kalau cari aman itu turun di awal atau turun di akhir. Kalau di tengah-tengah biasanya banyak orang, teman-teman. Dan kita harus perang, teman-teman. Oke, ini kita turun ya. Map. Oke, turun. Fisher City mana? Oh ya, benar. Wah, tuh ada orang tuh. Kayaknya kita transit dulu. Dan ini hujan lagi, teman-teman. Duh. Padahal saya pengen lihat pas cerah loh ini. Kalau cerah tuh grafiknya gimana gitu. Wah, itu ada orang tuh. Kayak ada nganu ya, teman-teman. Ada pesawat jatuh ya. Ini bisa dinaikin gak nih? Ah, gak bisa nih. Kita harus jalan sampai sana. Waduh. Game pertama hujan-hujan, game kedua hujan-hujan lagi, teman-teman. Gimana gak masuk angin nih player kita nih. Karakter kita bakal masuk angin nih. Habis ini kerokan nih sama istrinya nih. Halo, permisi. Ada senjata di rumah? Oh, ada. Ada, silakan ambil di sana, ada pistol. Ya, oke, siap. Karena juga ada helm dan juga vest. Oke, siap. Di kamar mandi ada apa? Oh, tidak ada. Oh, ini bukan kamar mandi ya, maaf. Ini kamar mandinya bukan nih. Ah, keluar. Ya udah deh. Waduh, ada orang, ada orang. Aduh, kita pakai pistol. Wow, wow, wow. Ya, ini orang tuh. Mana-mana. Waduh, perang. Cat sini dulu. Permisi, ada apa? Ada apa di rumah? Di rumah adakah senjata? Oh, tidak ada pistol. Pistol lagi. Yang itu ada tas di sana, singkatkan ambil, itu punya anak saya. Ya, di sini ada apa ya di kamar? Oh, tidak ada apa-apa, udah dibawa sama orang. Waduh, ada perang. Oh, wow, ya, ada shotgun, shotgun. Oke, oke. Semoga kita nggak ditembakin orang dulu. Ah, kita pakai ini aja. Assault rifle, tapi ini pasti recoilnya gede banget, teman-teman. Wow, udah. Cuacanya udah ganti. Wah. Wah, cerah. Wah.
Hari yang cerah untuk berperang. Nah, kita belum belum ketemu orang lagi, teman-teman. Sayangnya ini enggak ada apa ya? User experience-nya sih saya kurang, teman-teman. Soalnya kalau ada tuh. Misal ada kita udah pakai gear yang level 1 misal, kalau kita nemu gear level 2 itu enggak ada tandanya, teman-teman. Jadi kalau kita udah pakai level 3 mungkin terus di situ ada gear level 2, kita enggak tahu, teman-teman. Itu level 2 kalau enggak dideketin dulu enggak tahu kita. Dan ini wuh, pemandangannya indahnya, pemandangan banyak pohon-pohon. Ini ada orang mati di sini nih. Kita loot. Nah, ini kan enggak ada tandanya kalau ini level kita udah punya apa belum gitu. Dan ini kita harus pencet escape dulu, teman-teman. Aduh. Dan ini cukup susah sih menurut saya nih. Kalau kita baru ngeloot ada perang gitu harus bingung dulu, teman-teman. Mungkin kalau udah biasa sih enggak apa-apa ya. Kalau saya terbiasa di ROS itu, wah, ini apa nih? Jadi mungkin kalau saya sih lebih nyaman kalau dari jauh gitu kelihatan, oh ini level 3 nih atau level 2, enggak perlu dideketin dulu, teman-teman. Kali ini kita harus deketin dulu baru tahu. Ya, kalau udah biasa sih enggak apa-apa sih. Nah, mungkin saya belum menyesuaikan aja ya, teman-teman. Belum terbiasa gitu. Dan tiap malam saya mainnya ROS. Dari tadi enggak ketemu musuh ya? Musuhnya mana nih, pada takut? Mana-mana musuhnya? Dan ini grafiknya yoi banget sih untuk game-game gratis gini. Udah dapat grafik PUBG, wah. Seneng banget saya, teman-teman. Gak keluar duit. Gak keluar duit dapat game bagus kayak gini grafiknya. Aduh, ada suara. Suara apa ya? Halo, ada orang di kota. Halo. Apakah ada orang di sini? Halo. Sini sini. Datang ke saya tembakin. Oh, ada orang. Ada orang. Mana tuh? Aduh, di sana. Kita kejar. Kalau ada orang kita kejar aja, teman-teman. Pokoknya enggak peduli kita bakal kalah atau menang, kita kejar aja. Mana ya? Tadi lewat sini. Oh, tuh. Mana lo? Sini lo. Aduh, mana tuh? Wah, ini recoilnya gede banget, teman-teman. Sekali tembak langsung naik nih. Aim-nya langsung ke atas, nggak balik lagi. Tapi lebih enak, gimana ya? Lebih realistik gitu. Orangnya masih dalam nggak ya? Halo, permisi. Permisi, ada orang atau tidak? Waduh! Ya, maaf ya, maaf saya membutuhkan ini, membutuhkan barang-barangmu ini. Apalagi ya? Ini di scroll bisa nggak? Nah, ini nggak ada tandanya ini, teman-teman. Ini agak menyusahkan ini. Oh, senjata. Oh, pelurunya yang 762 ini. Udah, apalagi nih? Udah kayaknya. Terus pakai medkitnya gimana nih? Ini. Oh iya. Aduh. Kita mau perang lagi. Ya, ini sekarang cuacanya ganti berkabut dan pemandangan tadi udah nggak ada lagi, teman-teman. Udah nggak indahnya pemandangan nih. Banyak pohon-pohon. Apakah kita bisa menang, teman-teman? Tapi senjatanya kok AK gitu. AK tuh saya nggak terlalu suka ya, gimana ya? Recoilnya itu susah banget, teman-teman. Nah, ini kita belum ketemu orang lagi. Kita harus nge-kill banyak-banyak, teman-teman. Dan ini tadi di satu map ada berapa orang ya? Kok ini cepet banget, tinggal 26. Nah, ini mapnya gede banget loh tadi dilihat dari atas. Nah, ini kita di safe zone.
Oh, kita di safe zone, masih aman teman-teman. Itu ada orang mati lagi di situ. Mana nih? Nah, ini saya suka banget sama suasananya teman-teman. Dan cuacanya ini ganti-ganti, saya seneng banget teman-teman. Kayak realistik banget gini. Sama ini gambarnya, aduh, ini, duh, game gratis kok bisa gini ya? Lalu ini developernya dapat duit dari mana coba? Oh, dapat dari beli diamond ya teman-teman ya. Tapi ini saya belum nemuin buat beli-beli diamond sih. Mungkin karena masih beta ya. Belum ada buat beli cash. Nah, ini kita sedang mencari kitab suci teman-teman menuju ke barat. Gak jelas ya. Ya, ini udah tinggal 2-2 orang, kita masih ngekill satu teman-teman. Saya agak galau ini. Nah, gimana ya? Ya mapnya gede, tapi kok nggak ketemu orang-orang ya? Apa mungkin nih tadi cuma berapa ya orangnya? Saya tadi lupa buat lihat teman-teman. Satu map itu di awal permainan ada berapa orang gitu? Kalau 100 orang, ini harusnya rame sih di sini. Tapi kok ini sepi gini ya? Kalau malam nih serem banget sih. Moga aja nggak ada jump scare gitu. Kalau ada jump scare-nya itu pasti parah banget nih. Game Battleground malam-malam ada jump scare. Wah, gitu. Aduh, gimana nih game horror apa game Battleground? Apakah di sana ada? Apakah di sana ada? Saya butuh 4 kali scope ini. Saya biasanya pakai 4 kali scope gitu. 2 kali scope, 8 kali scope pakai sniper gitu. Wah, ini cuacanya udah ganti lagi teman-teman. Ini keren banget, keren banget. Aduh, aduh. Tuh gunungnya tuh. Indahnya pemandangan banyak. Ui, ui. Wah, ini temboknya, aduh. Keren sih. Keren sih ini. Dan ini bayangan-bayangannya, aduh. Keren, 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 keren. Ampun, ampun, ampun. Ini kalau di PUBG kan grafiknya agak panas gitu, agak gimana? Panas-panas gitu. Kalau ini cold, teman-teman. Agak dingin. Jadi cuacanya dingin. Wah, itu ada orang. Nah, sini, sini, sini. Wah, masuk dia. Sini, sini. Kita akan bertamu ke rumah itu aja, teman-teman. Yang ada orangnya. Channel dari tadi nggak ada orang, teman-teman. Kita mau bertamu kok nggak ada orang. Apa kita nunggu di sini aja? Kita nunggu sini aja deh. Halo? Halo? Ada orang tidak? Ah, kita nggak punya shotgun. Aduh, 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 aduh. Ya, dia udah tahu kita ada di sini teman-teman. Dan kita cuma ngekill satu lagi, rank 18 lumayan lah. Ini hadiahnya 117. Gimana ya, kalah lagi teman-teman. Mohon maaf ya karena saya noob. Oh, kita lihat fitur-fitur lainnya aja teman-teman. Ini ada pakaian nih. Apa statistik ya? Waduh. Statistiknya subuh banget teman-teman. Dan ini di ada pakaiannya, pakaiannya bisa diganti-ganti ya teman-teman. Wah, ini ada apa nih? Wah, Benny. Dan ini belinya pakai, bisa pakai duit yang kita dapetin di dalam permainan teman-teman. Jadi pas perang kita dapetin duit, duitnya bisa buat beli ini teman-teman. Dan ini saya belum mencium bau-bau bau-bau cash-cash teman-teman. Ya, ini masih pakai, bisa pakai gold. Ini semua bisa nih. Saya belum mencium bau-bau cash nih di sini. Atau mungkin nanti cashnya buat beli gold ini saya juga belum tahu. Ini karena belum ada nih. Belum ada pilihan buat belinya. Nah, di sini. Oh, nggak ada. Ya, mungkin gitu aja teman-teman. Review game, ya nggak review game sih ya, saya nggak bisa nge-review. Ya, ini gameplay dari ROE teman-teman, permainan pertama saya ini.
Dan kita kalah semua tadi, teman-teman. Yang satu kita, yang satu tadi, kenapa ya? Saya bingung sih. Dan yang kedua tadi, saya kira saya sudah nggak ketahuan, dan ternyata yang punya rumah tahu kita ada di sana, teman-teman. Dan kita langsung ditembakin. Aduh. Ya, mungkin lain kali kita coba, teman-teman. Dan nanti malam saya akan live stream lagi. Buat kalian yang gak mau ketinggalan, langsung aja subscribe dan nyalakan tombol apa itu, lonceng itu, biar gak ketinggalan, teman-teman. Soalnya saya kalau live stream itu main sendiri, teman-teman. Main sendiri, kalau ada yang mau ikut mabar itu tinggalin ID di chat, teman-teman, live chat. Nanti saya akan add dan kita mabar, teman-teman. Mabar lah, mabar bersama teman-teman, teman-teman. Soalnya saya ini loh, nih gak ada temannya, teman-teman. Saya mau ngajak siapa juga bingung saya. Aduh, pengen party ya. Kalau party kan enak, bisa ngomong-ngomong gitu loh. Aduh, rame gitu lah. Kali solo, aduh, perjuangan solo itu saya udah, aduh. solo player. Ya udahlah, teman-teman. Gitu aja dulu dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman ya. Oke deh. Woohoo.